Waduh, telur putri duyung dan putri duyung dibawa kemana ini teman-teman? Sama preman terkuat di bumi, Spiderman dan Ultraman jahat ini teman-teman. Wah, ada-ada aja ini jadinya teman-teman, preman terkuat di bumi ya teman-teman. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Putri duyung dan telur putri duyung dibawa kabur sama preman terkuat di bumi dan Ultraman jahat serta Spiderman. Upin Ipin sedang bersedih. Wah, apa ini teman-teman? Waduh, woi, jangan dibawa woi. Waduh, putri duyung mau dibawa kemana ini ya? Wah, iya tuh, dasar preman terkuat di bumi woi. Walah. Iya nih, aduh, bagaimana nih, ayo sedih kali nih. Dan sementara Kak Ros dan suaminya kacau. Kamu ini gak kerja-kerja ini, suami gue ini bagaimana sih? Waduh, sabar sedikit lah Kak Ros. Gimana Kak Ros nih, payah kali ini jadinya nih ya. Aduh, aku akan lagi tidur. Tidur terus kamu ini. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Yudi Setiap Hujannya teman-teman, dan aktifkan notifikasi loncengnya serta like and comment ya teman-teman. Ya, aku akan upload video-video terbaru setiap hari untuk kalian semua ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Hai. Mana pula nih? Ayo kita bawa kabur aja lah. Waduh. Bagaimana kita bawa kaburnya? Ada-ada aja kalau di Ultraman jahat. Masa kau tak tahu kabur kayak mana? Aneh kali kau di Ultraman jahat. Aduh, sabar sedikit lah preman terkuat di bumi. Bikin sebel orang aja preman terkuat di bumi ini. Waduh, woi. Waduh, mau kemana, woi? Alah. Tolong aku lah, Upin. Ipin, tolong aku. Rasain lu. Putri duyung, kami akan santap kau jadi hidangan lezat. Waduh, sepertinya jangan begini juga kali. Aku kan orang baik, Ultraman Corp ini. Walah. Hari ini jadi orang baik. Waduh, nggak jelas banget dah kau nih Ultraman Corp. Alah. Wah, kita itu kan harus berbuat baik kepada sesama lah, Spiderman. Waduh, Spiderman ini ada-ada aja. Kau kan awalnya baik, tapi setelah kau bergabung sama timnya preman terkuat di bumi, jadi kayak gini. Aduh. Suka-suka aku dong. Aneh kali kau nih Ultraman Orb. Aduh. Wah, iya nih Ultraman Orb ini ada-ada aja deh. Aduh, kamu kalau gabung ke tim kami jangan kayak gini lah perlakuan kau ini Ultraman Orb. Waduh, ikutinlah petunjuk-petunjuk dari preman terkuat di bumi. Waduh, dasar. Iyalah, bener kali kata Ultraman jahat itu. Kau ini ada-ada aja Ultraman Orb. Ayolah bergabung sama tim kami lah. Aduh, sepertinya enggak deh. Aku mau berbakti kepada nusa dan bangsa aja daripada gabung sama kalian bikin galau aja. Walah. Make galau lagi. Ada-ada kau Ultraman Orb. Aduh, bagaimana ini? Aduh, enggak ada yang mau menolong Putri Duyung. Aduh, bagaimana ya jadinya ya? Waduh. Kita bawa di sini aja lah santun-santun dulu ya. Wah, sepertinya nih bagus juga nih santun-santun di sini di hutan rimba belantara. Hahaha. Udah turun kalian. Iyalah, santun aja lah. Gak usah ngegas kayak gitu lah. Kalau aku kuat di bumi. Siapa yang ngegas? Aneh kali aku nyuruh turun aja malah ngegas. Aduh, bagaimana nih?
Aduh, kita emangnya mau kemana nih? Mereka yang kuat di bumi. Ayo kita di sini saja, kita nyalakan api unggun lah dong. Aduh, ini kan di tepi jalan. Waduh, ada-ada aja deh jadinya nih. Ya santai aja lah di tepi jalan kau nih, ada-ada aja. Aduh, aku mau diapain dong. Alah, bagaimana nih kalian ini bingung sekali jadinya Putri Duyung kalau begini. Ay, kami akan mengawinkan kau. Wah, kami akan mengawinkan kau. Gimana? Wah, iya nih, gak jelas banget preman terkuat di bumi ini. Aku akan menikah sama Putri Duyung ini lah. Kalian jangan turut campur. Waduh, bilang kayak tadi. Bilang gitulah. Jadi kami kan enggak ada ngerayu-ngerayu Putri Duyung. Waduh, preman terkuat di bumi, preman terkuat di bumi. Ada-ada aja nih. Waduh, jangan begitulah kalian. Dia kan Putri Duyung makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa juga lah. Ah, enggak jelas banget kau nih, Ultraman Ork. Kau mau gabung ke tim kami apa enggak nih? Jawab pertanyaan aku. Ah, bukan begitu. Aku sih mau aja bergabung ke tim kalian. Tapi kalau kayak begini, ya nggak mau lah. Bingung kali jadinya Ultraman Ork kalian berbuat seperti inilah. Waduh, kamu ini Ultraman Ork bikin malu dari golongan. Aduh, Upin. Ada apa, Upin? Ah, sebaiknya kita tolong aja lah Putri Duyung itu. Aduh, bagaimana ya caranya ya? Waduh, bingung juga deh. Aku juga nggak tahu caranya. 2, 3, 4. Oh, coba konsultasikan saja lah sama Opa, Kak Dalang, Kak Ros, dan lainnya lah. Wah, ide yang bagus dari Jarjit ini, Upin. Wah iya, sebaiknya kasih tahu Opah aja, atau Kak Ros, atau Tok Dalang. Iya, Esan. Waduh, kalau begitu gimana ya, bingung juga deh. Ya udah kalau begitu, Upin, ayo kita pergi mencari Opah. Hai, tapi sebelum pergi, kalian bayar 2 singgit dulu lah sama Mail. Waduh, nanti aja lah Mail. Aduh, Ipin, tungguin Upin dong. Aduh, bagaimana ya ini ya? Aduh, bagaimana ya, sedih sekali sih Santi jadinya. Wah iya nih, Meme juga sedih aku begini. Putri Duyung dibawa kabur sama preman terkuat di bumi. Takutnya sih disiksa sama preman terkuat di bumi dan Ultraman jahat dan Spiderman. Aduh, bagaimana? Mana lagi Upinnya? Aduh, nggak jelas banget deh. Ipin, tungguin Upin dong. Aduh, bagaimana ini ya? Ayolah buruan, Pin. Lambat sekali kamu ini, Upin. Aduh, bikin sebel aja kamu ini, Upin. Aduh, kamu itulah. Wah, nggak jelas banget dah. Wah, nggak jelas apanya lagi. Waduh. Enggak, kita mau kemana emangnya? Wah, kita kan mau pergi lah. Mau pergi kemana? Wah, jalan-jalan lah. Waduh, kau ini nggak jelas banget, Pin. Ah, kita ini kan mau memberitahukan kepada Opa bahwasannya Putri Duyung dan telurnya dibawa kabur sama preman terkuat di bumi, Spiderman dan Ultraman jahat. Malah kamu mau ngajak jalan. Bagaimana sih kamu ini, Ipin? Walah, lupa Ipinnya dah kalau begini. Ya dah, kalau begitu nggak jadi jalan. Wah, siapa sana tuh, Pin? Ah, kamu ini nggak ada aja ini kamu ini. Wah, kayaknya sih Kak Ros. Ya, Pin. Iya sih, sepertinya sih Kak Ros. Aduh, tapi bagaimana ya, Pin? Bingung juga nih. Wah, bingung kenapa lagi kamu ini, Pin? Enggak, kita ini loh mau menyelamatkan Putri Duyung. Bagaimana caranya?
Walah, gitu aja kok repot kau nih. Waduh, bagaimana ya jadinya? Waduh, bukan begitulah Ipin. Tapi kan kita harus menggunakan strategi yang matang, Pin. Walah, bagaimana ya strategi yang matang itu? Bingung sekali dan jadinya kalau begini, Pin. Kenapa bingung? Aduh, bikin sebel aja kamu ini, Pin. Wah, bukan begitulah. Tapi bagaimana? Walah, yaudah. Aduh, bertengkar lagi sama kau nih, Pin. Aduh, sabar aja lah, Pin. Walah, Kak Ros. Ada apa, Pin? Aduh, kalian ini mengganggu Kak Ros lah. Sudah begini jadinya. Beginilah, Kak Ros. Putri Duyung dan telurnya dibawa kabur sama preman terkuat di bumi. Kami minta pertolongan sama Aka lah. Iya Kak, bantuin kami lah Kak, nyari solusinya biar Putri Duyung terselamatkan Kak. Aku aja ngurus suamiku ini gak beres, apalagi ngurus kalian. Dasar kalian ini Upin-Ipin. Halah, Kak Ros, gimana nih Kak Ros? Aduh, udah Pin, mending kita kasih tahu sama Opa aja. Kacau ini Kak Ros nih. Kalian yang kacau lah. Aduh. Aku yang sabar lah Kak Ros. Itu kan saudara kamu Kak Ros. Kau ini gak jelas banget dah. Aduh, bagaimana nih Pin? Pin. Waduh, iya nih. Waduh, nggak kelihatan nih bagaimana ya. Wah, iya nih. Waduh, Pin. Walah. Aduh, bagaimana nih? Waduh. Wah, Upin. Ay, ada apa tuh Upin-Ipin datang? Aduh. Apa? Kami mau memberitahukan Putri Duyung dan telurnya dibawa kabur sama preman terkuat di bumi. Tolong bantuannya lah, Opa. Ay, bantuannya lah sama Ros. Panggil sana lah, Pin. Aduh, Kak Ros gak mau, Opa. Iya, Opa, kami sudah minta tolong sama Kak Ros, tapi Kak Rosnya gak mau. Ay, bagaimana Kak Ros gak mau? Kalian aja lah pergi sendiri. Sementara Kak Dalang lagi ngerayu Opa nih, Upin-Ipin. Aduh, bagaimana ini ya?